Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara mengatur bingkai pada Microsoft Word. Nah, seperti yang tampak di layar monitor, ini adalah halaman judul. Nah, untuk membuat bingkai, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan membuka lembar kerja baru. Nah, selanjutnya kita atur margin. Untuk mengatur margin atau batas penulisan teks dengan garis tepi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik menu page layout. Selanjutnya, agar lebih mudah, kita klik di bagian group page setup di bagian pojok kanan bawah. Ada tanda panah, kita pilih tanda panah tersebut. Nah, selanjutnya setelah muncul jendela pengaturan page setup, kemudian di bagian margin di sini, ini adalah batas garis tepi. Nah, saya biasanya untuk lokasi penjelitan saya tidak menggunakan menu gutter position, tapi saya menggunakan pengaturan untuk margin. Misalkan untuk batas penjelitan adalah di sebelah kiri, maka di bagian sebelah kiri di sini, apabila ukuran standarnya 2,5, maka di sini saya tambah 2 cm. Jadi menjadi 4,5. Kemudian untuk kertas, nah di sini untuk contoh saya buat ukuran kertas A4 agar tampilannya lebih kecil. Selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, maka setelah jadi, nanti di bagian sebelah kiri batas antara penulisan teks dengan ukuran kertas paling samping ini agak lebar di sebelah kiri. Selanjutnya untuk mengatur bingkai atau menambahkan bingkai, caranya kita pilih masih pada menu page layout. Selanjutnya pada group page background. Nah, di sini kita pilih menu page border. Nah, selanjutnya di bagian menu page border, nah di sini kita bisa menambahkan bingkai berupa garis. Nah, apabila kita menggunakan garis, maka kita pilih yang bagian atas di sini, bagian style, kemudian kita pilih jenis garisnya. Nah, apabila kita klik OK, maka tampilannya akan seperti yang tampak di layar monitor. Nah, di sini di bagian sebelah kiri apabila dijilid, di sini bingkai akan tertutup oleh lakban. Pengaturannya adalah sebagai berikut. Agar tidak tertutup, pengaturannya adalah sebagai berikut. Masih di bagian group page background, kita pilih menu page border. Nah, di sini pada jendela pengaturan border and shading, kita pilih menu option. Nah, selanjutnya di sini pada bagian measure from, nah di sini kita pilih menu text, kemudian klik tombol OK. Kemudian klik tombol OK sekali lagi. Nah, maka bingkai ini akan sesuai dengan batas penulisan teks. Nah, selanjutnya apabila ingin merubah bingkai menjadi lebih menarik atau dalam artian art, nah di sini pada menu page layout, kemudian group page background, nah di sini kita pilih juga masih pada border. Nah, selanjutnya untuk merubah bingkai menjadi lebih menarik, di sini terdapat kolom art. Nah, kita pilih untuk desain bingkai yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh misalkan saya pilih yang ini. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, maka tampilannya akan tampak seperti yang ada di layar monitor. Nah, ini akan lebih menarik. Kemudian di sini misalkan untuk bingkai lebih besar, garisnya akan saya perkecil. Caranya masih di menu page layout, kemudian pilih page border. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian kolom width. Nah, di sini kita perkecil. Misalkan saya buat 20 pt. Kemudian klik tombol OK. Nah, maka bingkai akan lebih kecil. Nah, demikian video tutorial tentang cara mengatur bingkai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya, khususnya yang membahas tentang tutorial dan tips penggunaan aplikasi Microsoft Word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.